Oke, pemirsa. Sangat capek ya. Sangat kopi capek dulu guys, ya. kita ngopi dulu, memang di sini sudah disediakan kopi. Dan ini gelang tadi ya pemirsa ya. Ini gelang tadi. Ular. Ular. Nenek. Guru. Tuyul ya. Neneknya enggak mau. Dan ini nah, kalau neneknya memang mungkin beliau asli sini ya Pak. Tetap ikuti terus channel kami di Alvaro 781. Oke pemirsa, ini pencarian peserta uji nyali ya dari warga-warga sekitar sini. Siapa saja yang mau mencari monggo. Monggo sinten? Sinten mawon monggo. Enten mas-mase sing di bawah mungkin. Oke, kita tunggu siapa nanti peserta uji nyalinya. Tetap di channel kami Alvaro Studio 81. Yuk. Oke, pemirsa, kita ada peserta uji nyali kita ya dari warga sekitar ini. Untuk pembuktian apa saja yang terjadi di sini nanti dengan peserta kita. Mas Sinten niki, Saryanto. Mas Saryanto nggih. Yakin punan nggih? Yakin nggih, yakin nggih. Anda akan jadi uji nyali dan di dalam sini dan nanti pintu ditutup semua dan Mas Saryanto ini bakal sendirian di sini. Oke, terus ikuti kami.
ada interaksi atau sosok-sosok suara-suara karena memang sejarah nganu di saya dulu sempat kasih di dan tembok-tembok ini menjadi saksi bisu dan semoga bisa membuat pelajaran kita semua gitu bahwasanya semua yang ada di dunia ini baik yang nyata ataupun yang baik itu semua makhluk Tuhan dan kita wajib menghargai. Terima kasih Mas Ari. Sukses. Peserta ini membuktikan bahwasanya tempat dimanapun Anda berada itu adalah sebuah tempat yang Anda hargai dan rumahmu adalah surgamu. Untuk itu isilah tempat-tempat itu dengan hal-hal yang baik. Dan interaksi-interaksi ini ada lagi sebelah saya ini. Ini ada interaksi barusan pemirsa saya. Beliau masih di sini, Mbah di sini. Dan semoga bisa menjadikan pelajaran kita semua bahwasanya Allah itu Maha Luas dan Allah itu Maha Kuasa. Oke, sekian dari kami. Semoga bisa menghibur Anda dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap ikuti terus channel kami Alvaro Studio 81. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, kami berterima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk panjenengan-panjenengan semua. Dan sedang salah ada di kami dan sebaik-baiknya manusia saling memaafkan. Untuk itu saya perwakilan dari tim Alfarus 781 mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada tindakan beberapa bahasa kami yang kurang sopan dan semoga bermanfaat dan tambah kesejahteraan kan Pak ya. Amin. Semoga dari kami gitu. Cuma rumah yang terlalu putih yang disengaja untuk yang tidak disengaja minta maaf yang sebesar-besarnya buat kru Alfaro 81. Mungkin di lain waktu bisa dilanjutkan. Ya, amin. Ya, pesan-pesannya saya senang, bangga. Tidak pilih-pilih siapa yang membutuhkan, segera ditindaklanjuti. Saya cuma bisa memberikan support. Semoga sukses selalu. Amin. Untuk Alvaro 81 Channel. Semoga sukses dan diberikan panjang umur semua untuk amin. Cukup sekian dari kami sebagai perwakilan tuan rumah. Terima kasih, Mas. Terima kasih.